aja eliminasi. Hah? Kalian mau ikut kontes apaan? Kok ada eliminasi? Udah om, mandiin kita ke stadion. Yaudah, ayo Pin, cepet naik. Tapi nanti om pulang naik apa? Tanya om, kita udah siapin mobil di sana. Ah, yaudah, berarti nanti kita pisah ya di sana di stadion? Ya om. Oke, let's go. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Om. Apa? Eh. Pelan-pelan, Om. Sabar, tenang. Ini juga Om pelan-pelan kok, tenang. Namanya juga terowongan bawah tanah ya kayak gini. Om. Apa? Ini pasti mobil kita kocok banget sama Yeye Cece. Berarti kita langsung ke tempat pabajut aja, Om. Dah, mau diapain? Mau dibenerin. Lah, kalau nyuci doang mah mendingan kita langsung ke tempat cuci steam aja. Enggak, Om. Kita mau yuba warnya. Kita bosen warnya hitam. Aduh, kalian itu ada-ada aja. Iya tuh, Mas. Kelakuan Upin Junior. Ah, itu juga sama aja kayak kamu, Pin. Ih, kok samain? Enggak dong, kita mah beja Yepo sama Om Ipin. Bukan begitu, Ipin Junior. Ya, pecuy. Udah, jangan berantem. Ah, bentar lagi kita udah keluar dari terowongan nih. Yee, kita udah keluar dari terowongan. Jadi ntar kita gak takut ya, Ipin Junior ya. Ya, Mas Pecuy. Udah takut banget nih terowongan. Udah, kita udah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wush, alhamdulillah. Yee, keren. Kita udah keluar dari terowongan. Mas, tapi ini keluarnya lewat mana? Sini gak bisa, Pin. Ah, di depan kan ada itu, Pin. Apa namanya? Ada agak landai gitu. Nanti kita lewat situ aja. Masuk ke situ. Berarti bener nih, kita langsung ke tempat Pak Badut nih, Pin Junior. Ya, Om. Kita langsung benyain dulu mobilnya. Ya udah, kalau kayak gitu mah. Kita mah ngikutin kamu aja. Ini kan mobil kalian. Mas, tabrakin dulu aja mobilnya. Jangan dong, Pin. Oke, kita lewat sini aja. Uish, alhamdulillah. Wih, hampir aja nabrak nih. Om Upin tuh juga bisa bawa stabil, kagak ditabrak-tabrakin. Ya, kalau tabrak-tabrakin gitu ya emang mobil yang rusak sih. Ah, Om ada aja, saya jalan, Om. Oh iya, sorry. Berarti kita lewat sana, nah. Oke, siap. Rebes, let's go. Wih. Om ajak kucing. Udah biarin aja, nanti biar tikusnya dimakan kucing kan. Ye, keren, tikusnya dimakan kucing. Udah, yuk kita lanjut jalan aja. Mas, ini bukannya jalan rel kereta. Gak apa-apa, lagi juga tadi di terowongan kita hampir ketabrak sama kereta kan. Ih, Mas mah, bikin takut Ipin aja. Udah, kita lanjut aja, let's go. Om, ini bukannya terminalnya Bang Kuyo. Iya, Bang Kulo paling juga udah jalan. Udahlah, kita lanjut ke tempatnya Pak Badut aja. Lagian kan gak jauh dari sini kan. Yee, keren. Oh ya Om, ini terowongan Juyu yang bangun Om kan. Yoi, ini adalah bisnis pertama Om Upin sama Om Ipin. Makanya sekarang Om Ipin sama Om Ipin tuh jadi kontraktor ternama gara-gara bangun flyover ini. Ya betul, dulu tuh Om tuh pekerja keras. Apalagi Om Upin tuh kerjanya keras banget. Sampai gak bisa diatur. Ah, apaan? Orang kamu aja malah tidur-tidur baik, Pin. Mas, jangan dibicarain. Udah, biarin aja. Biar Upin Ipin Junior tahu kalau yang kerja tuh Om Upin doang. Om Ipin kerjanya cuma tidur-tiduran. Makanya semua uang yang bawa Om Upin. Oh gitu ya, pantesan aja Om Ipin gak pernah beliin kita es krim. Nah, itu salah satunya. Udah, yuk. Kita bentar lagi nyampe ke tempatnya Pak Badut. Ngobrol-ngobrol. Ini mobil mau kalian modif kayak gimana, Upin Ipin Junior? Kita mau dibikin yang keren gitu, Om. Warnanya bikin putih atau bikin krem. Kayaknya bikin yang 22, Om. Kan keren, bagus. Gitu ya. Yaudahlah,
let's go, wush. Mas, apalagi? Lexus kita juga dibikin kayak gitu aja, Mas. Biar bagus, biar sama kayak punya Upin Ipin Junior. Ah, kamu mah mirian melulu. Udah. Kita lanjut aja modif. Bentar. Ada Harley nih. Wuh, keren. Pin, kita bayarin Pin. Nanti kita jalan-jalan naik Harley. Om jangan ngacu. Kita kan pengen bayangan sama Om Joyus. Oh iya, lupa. Aduh mas, gak apa-apa lah, kita bayarin aja, nanti besok-besok baru kita ambil. Nah, setuju Pin. Yaudah, kalau gitu kita mau modifin mobil kalian dulu kan Upin Ipin Junior. Ya om, betul. Yaudah, yuk, naik. Yoi, waduh teman-teman, Lexusnya Upin Ipin Junior mau dimodif nih. Beuh, dibikin kayak gimana ya? Kayaknya pasti lebih keren daripada modifnya Sultan Ipin. Sultan Ipin kan modifnya gitu-gitu bahaya ya teman-teman. Ini mau diapain mobilnya? Katanya Upin Ipin Junior mau dibikin yang clean gitu pak. Yaudah, warnanya mau buat apa nih? Oh terserah om sih, kalau kita manggut baik. Loh kok terserah om? Udahlah pak, bapak cobain satu-satu yang menurutnya bapak bagus mana gitu aja. Yaudah. Siapa tahu juga kalian juga suka nih pink nih, bagus nih. Enggak om, kita masa cowok-cowok ganteng cool kayak gini kasih warna pink. Ya enggak apa-apa juga sih Upin Ipin Junior. Lagian juga kan dulu om Upin sama om Ipin pernah pakai apa tuh? Alphard pink. Hei mas, itu kan alphardnya Karus. Oh iya, lupa ya Pin. Oh iya, sorry. Kalau menurutnya Om Upin sih mendingan warna putih, bagus. Nah yaudah om, warna putih. Kalau enggak Kim, putih aja, bagus. Yaudah oke. Kalau gitu kalinya kita ngikutin syaratnya Om Upin. Nah gitulah, kali-kali. Masanya Om Upin tuh kadang tuh menjemuskan. Udah, jangan pada berantem. Terus apa lagi nih? Oh iya, peleknya diganti dulu dong. Katanya mau clean. Iya pak. Peleknya Upin Ipin Junior mau minta ukuran 22 pak. Gak mau pakai ukuran 22 aja nih. Bagus nih, kayak gini nih. Ini buat SUV keren nih. Gimana Upin Ipin Junior? Enggak om, kita gak suka. Udah, kasih pelek yang clean 22 aja yang bagus. Bannya dibikin naik dikit. Kalian tuh pengen itu bikin style yang clean gitu. Ya dari tadi kan kita emang stylenya kayak gitu om. Yaudah bentar. Berarti peleknya tuh yang jari-jari. Bagus bentar. Bapak ada pilihan jari-jari tuh ini bagus. Ini tripis nih, bagus nih, mantap nih. Atau yang ini? Enggak om, kita pengen nyanyi nih yang kayak di nyopanya om Upin Ipin. Iya. Mau pasang latnat enggak? Mau. Bentar. Pasang latnat. Bentar, latnatnya masih ada merah doang lo, gimana? Enggak apa-apa kan? Ya om, enggak apa-apa. Nah, keren. Udah, ini bagus nih. Ini ring 21 tapi. Enggak apa-apa om, yang penting koyen. Warnanya mau warna apa? Kalau mau beli putih, kasih putih aja ya, kasih pink aja. Biu om, biar kayak mobilnya Om Ipin. Nah gitulah, kali-kali. Apaan sih, dari tadi juga kita ngikutin Om Ipin. Warnanya putih, peyeknya biu, gitu kan kayaknya om ya. Ya betul, keren itu. Udah pak, kasih warna biru yang seperti biasa. Nah yang ini kan. Yoi pak, udah keren, mantul. Makasih ya pak. Sama-sama. Yeay, koyen mobil kita udah jadi. Yoi. Om, coba om dicicipin bisa gak? Oh bisa dong nih. Wush, kita bikin setengah donat. 1, 2, wush. Yeay, koyen om, mobil kita bisa bikin setengah donat. Nah, habis itu setengah donat lagi, biar balik lagi kan. Wush, puter lagi. Wush, op, mantap. Yuk, turun dulu. Kalian lihat dulu nih, mobilnya tampangnya udah sesuai sama yang kalian mau nggak? Ya om,
Tuyun. Yaudah, yuk kita turun dulu. Kalau menurutnya Om sih udah so far so good sih. Ini mah udah keren the best nih mah. Ini udah ululu ulala, udah cetar membahana halilintar badai brah. Ya Om, keren banget udah cetar membahanya. Oh iya, terus kita mau kemana nih? Oh ya Om, kita aja itu, aja eliminasi. Hah? Kalian mau ikut kontes apaan? Kok ada eliminasi? Oh ya Om, mandiin kita ke stadion. Yaudah, ayo Pin, cepet naik. Tapi nanti Om pulang naik apa? Tanya Om, kita udah siapin mobil di sana. Ah, yaudah. Berarti nanti kita pisah ya di sana, di stadion. Ya Om. Oke, let's go.